Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang manfaat ketika kita mau mengkonsumsi kacang edamame untuk kesehatan kita. Ini adalah kacang edamame, merupakan kacang kedelai yang utuh yang masih muda ketika dipanen. Kacang ini belum dikeluarkan dari kulitnya, masih berwarna hijau dan memiliki rasa gurih. Kacang ini bisa direbus untuk dimakan langsung atau dimasukkan pada campuran aneka masakan. Kacang edamame adalah makanan dan cemilan yang cukup populer bagi masyarakat Jepang. Kacang ini banyak dijual di supermarket atau di pasar tradisional ya. Kacang edamame secara alami bebas dari gluten dan rendah kalori, tidak mengandung kolesterol dan merupakan protein, zat besi dan kalsium yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat atau khasiat ketika kita mau mengkonsumsi camilan kacang edamame ini. Manfaat pertama yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengkonsumsi kacang edamame ini adalah kacang edamame ini sangat tinggi dengan kandungan proteinnya. Perlu kita ketahui, kacang edamame termasuk salah satu sumber protein nabati terbaik yang ada. Kacang edamame ini merupakan sumber protein yang utuh yang menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menunjang kesehatan secara optimal. Manfaat kedua yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengkonsumsi kacang edamame ini secara rutin adalah ampuh untuk menurunkan berat badan kita. Perlu kita ketahui, makanan yang tinggi protein dan rendah lemak dapat menekan rasa lapar dan membantu menurunkan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan. Edamame ini tinggi protein dan rendah lemak yang cocok dimasukkan dalam makanan diet sehat kita. Protein dapat meningkatkan rasa kenyang dan membantu mengurangi kelebihan lemak yang ada di tubuh kita. Manfaat ketiga yang harus kita ketahui dan kita manfaatkan yang ada pada kacang edamame adalah mampu juga untuk menurunkan kolesterol jahat yang ada di tubuh kita. Protein yang ada pada kacang edamame ini dinilai mampu mengurangi kadar kolesterol jahat yang ada di tubuh kita. Selain menjadi sumber protein yang cukup tinggi, kacang edamame juga kaya akan serat yang sehat, antioksidan, dan vitamin K yang cukup tinggi. Senyawa dalam tanaman ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan profil lipid di dalam darah kita. Ukuran lemak termasuk kolesterol dan trigliserida yang merugikan kesehatan kita itu bisa dikurangi dengan cara mengkonsumsi kacang edamame ini secara rutin. Manfaat keempat yang tidak kalah menarik dari mengkonsumsi kacang edamame secara rutin ternyata juga ini bagus untuk penderita diabetes ya. Seperti kacang lainnya, kacang edamame tidak meningkatkan kadar gula darah secara berlebihan. Edamame ini memiliki kandungan karbohidrat rendah yang terdiri dari protein dan lemak. Indeks glikemik yang dimiliki kacang edamame ini aman untuk penderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Manfaat kelima yang perlu kita ketahui dari mengkonsumsi kacang edamame ini adalah ampuh juga untuk mengurangi risiko kanker prostat. Kacang edamame ini tidak hanya menguntungkan wanita, edamame juga ampuh untuk melindungi pria terhadap kanker prostat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk kedelai seperti edamame ini dapat menurunkan risiko kanker prostat hingga 30%. Dan itu menurut saya cukup signifikan ya. Keajaiban ke-6 yang akan kita dapatkan ketika kita mau menggunakan kacang edamame ini untuk cemilan harian kita secara rutin adalah ampuh juga untuk mengurangi gejala menopause. Isoflavon dalam kacang kedelai ini dapat mengurangi gejala menopause. Beberapa jenis bakteri dapat juga mengubah isoflavon menjadi eukrinol, senyawa yang dapat meringankan gejala menopause, dan itu ada pada kacang edamame ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang kehebatan dari kacang edamame ini adalah bagus juga untuk kesehatan tulang kita. Perlu kita ketahui, setiap cangkir edamame yang kita konsumsi ini mengandung kurang lebih sekitar 1,6 mg mangan.
mangan ini sangat penting untuk membangun tulang yang kuat. Kacang-kacangan ini juga tinggi kalium dan magnesium yang mendukung kesehatan tulang kita. Beberapa penelitian opsional menemukan bahwa mengkonsumsi produk kedelai secara teratur dan rutin yang kaya isoflavon dapat menurunkan risiko osteoporosis pada wanita pasca menopause. Itulah beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengkonsumsi kacang edamame. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, misalnya bagus untuk kesuburan kaum hawa, ampuh untuk mengatasi depresi, dan juga ampuh untuk mencegah penyakit kardiovaskular, dan bagus juga untuk kesehatan otak kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan cara mengkonsumsinya pun sangat mudah. Seperti ini, kita tinggal merebus beberapa menit, tidak lama. Setelah itu kita langsung bisa kita konsumsi secara langsung untuk kita makan bersama keluarga besar kita. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan